Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kamu tip awet muda tanpa butuh biaya mahal? Simak ulasan dalam video ini. Mandi air dingin kadang dihindari sebagian orang, apalagi jika sedang berada di lokasi pegunungan yang udaranya bikin menggigil. Namun, siapa sangka ternyata mandi air dingin di pagi hari banyak manfaatnya. Antara lain untuk kesehatan kulit dan awet muda. Menurut Dr. Citra Fitri Agustina, mengatakan bahwa mandi air dingin adalah salah satu cara alami untuk menjaga kesehatan kulit. Air dingin akan mengirimkan sejumlah besar impuls listrik ke otak dan merangsang pelepasan hormon bahagia atau endorfin yang menghilangkan stres. Ketika bahan kimia ini dilepaskan oleh tubuh, tingkat stres kita akan menurun, sehingga kita terhindar dari sejumlah masalah kulit seperti jerawat, psoriasis, dan dermatitis, kata dokter yang karib disapa Civi itu. Menurut dia, kebiasaan mandi air dingin setiap hari dapat menurunkan tingkat stres seseorang serta membantu kulit tetap awet muda. Sebab air dingin mampu mengaktifkan sistem syaraf dan tubuh untuk melepaskan hormon dan bahan kimia untuk melawan stres. Baca juga alasan mandi setelah keluar air mani. Berbagai masalah kulit itu dipicu oleh tingkat stres yang tinggi. Sementara stres psikologis memiliki dampak langsung pada penuaan kulit dan berdampak negatif pada banyak sistem dalam tubuh, tuturnya. Adia sangat menyarankan orang-orang yang mempunyai kulit wajah yang bermasalah untuk lebih rutin mandi dengan air dingin di pagi hari. Karena mandi pagi dapat menyeimbangkan dan mengontrol minyak alami di kulit serta mengurangi sel-sel kulit mati yang bisa menumpuk dan menyebabkan jerawat. Kenapa air dingin, air panas bersifat melucuti minyak alami yang menyebabkan kulit kering? Terang Dr. Civi. Manfaat air dingin juga dijelaskan dalam beberapa penelitian, antara lain riset dalam jurnal Medical Hypothesis membuktikan bahwa mandi air dingin dapat meningkatkan neurotransmitter seperti norepinefrin dan endorfin yang mendorong rasa bahagia. Dalam British Journal of Sports Medicine disebutkan, mandi air dingin memiliki banyak efek fisiologis pada tubuh seperti meningkatkan denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan laju pernapasan. Semua efek tersebut akan membantu meningkatkan kewaspadaan sekaligus menghilangkan kantuk. Tak hanya itu, laman Medical Daily menuliskan bahwa air dingin bisa membuat rambut menjadi sehat dan bercahaya karena menutup kutikula. Baca juga rukun dan tata cara mandi besar. Hal ini membuat rambut lebih kuat dan mencegah timbulnya kotoran menumpuk di kulit kepala. Selain itu, mandi air dingin pagi hari dapat mencegah kerontokan dan memperlambat munculnya uban. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ulasan singkat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.